Pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Salah satu lagi bentuk tawassul ketika kita berdoa adalah dengan menyebut amal-amal soleh yang kita yakin itu ikhlas karena Allah kita lakukan. Ada satu contoh, pernah ada tiga orang yang tertutup dalam gua, dan masing-masing di antara mereka ingin berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari ujian ketika itu. Ada yang berdoa dengan amal solehnya, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ada yang kedua, amal solehnya adalah dia takut kepada Allah sehingga dia meninggalkan perzinaan. Yang ketiga, ada seorang majikan yang berbuat baik kepada pegawainya. Amal soleh ini mereka sebutkan dalam doa mereka. Akhirnya doa mereka itu mudah diijabai oleh Allah. Pintu gua tadi yang tertutup itu akhirnya terbuka. Maka praktikkan hal ini di antara berdoa, tawassullah dengan